malam pemirsa. Seperti biasa ya, kalau malam Jumat waktunya nonton Hotman Paris Show. Kira-kira siapa ya bintang tamu kita malam hari ini? Sebelum itu kita intip dulu yuk kegiatan Bang Hotman beberapa hari terakhir ini. Pertama, selain Bang Hotman ahli dalam bidang hukum, ternyata abang juga bisa beralih profesi menjadi penjual mie ayam gerobak. Dan khususnya buat janda-janda cantik, abang kasih gratis tis-tis. Tuh abang, kalau buat kita yang masih gadis gimana bang? Kira-kira gimana ya rasa mie ayam buatan pengacara kelas dunia Hotman Paris Hutapea ya? Nah, kegiatan abang yang lainnya, abang juga mahir loh bikin gorengan pisang. Belum lama ini Bang Hotman berkunjung ke tempat Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Wah, hebat banget ya abang kita yang satu ini, bergaulnya sama orang-orang penting. Ngapain ya Bang Hotman sama Bapak Menteri? Langsung aja yuk kita tanya ke abang. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Hotman Paris Show. Dan seperti biasa Kamis malam, waktunya untuk mengetahui tadi dibuka dengan apa saja sih kegiatan dari abang kita yang satu ini. Dan ternyata ternyata abang ini lagi banyak melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari kebiasaan. Di antaranya adalah menggoreng pisang, jualan mie ayam. Apakah ini betul-betul jiwa sosial abang? Atau jangan-jangan biasanya public figure atau artis yang besar kalau tiba-tiba melakukan kegiatan yang sosial ke masyarakat itu untuk menutupi kasusnya loh. Ayo kenapa? Kok tiba-tiba lo jual pisang goreng? Kok tiba-tiba abang jualan mie ayam? Ada apa ini? Itu bukan pansos dan tidak nutupin kasus, emangnya gua takut. Gua lagi olahraga sama cewek-cewek. Ya. Jadi itu satu di Ancol. Olahraga, ya terus ada jual tukang pisang goreng, saya langsung goreng sendiri. Oh gitu? Loh. Kok tumben gorengnya gak sama cewek-cewek? Ada di sampingnya, lu cemburu aja lu ah ya, nenek. Tapi memang namanya bukan Hotman Paris, Dennis. Kalau tidak selalu menyedot perhatian masyarakat. Betul. Ya kan? Nah, yang pasti bang, yang ini juga menyedot perhatian masyarakat. Ya kan? Nah malam hari ini, kita pengen langsung ngobrol dengan pihak yang berseberangannya juga. Yaitu yang kemarin heboh. Tiba-tiba ditangkap sampai ada digendong dari segala macam, heboh dan tersebar dan sekaligus menyedot perhatian dari netizen plus 62. Ini dia, kita pengen ingatkan lagi pemirsa. Seperti apa hebohnya, ini dia. Tangan saya. Jangan dipegang aja kok. Gak mau saya, sakit tangan saya, sakit. Dia di merah nih. Nih, nggak lakukan dulu. Bapak jelasin dulu karena kami berhak untuk mendapat penjelasan. Alasannya kenapa ditangkap? Eh, tolong! Untuk itu kita pengen tahu seperti apa sih kejadian sebenarnya di TKP saat itu dan bagaimana kabar dari Dr. Richard Lee. Sambut sama-sama di Hotman Paris ini dia Dr. Richard Lee. Wih, tiga-tiganya sepatunya sama. Ini keren-keren banget loh. Dokter mau saingin aku rupanya. Iya, ini hitam. Orang kaya. Ini silver. Tapi orangnya, waduh, lebih keren dia dari aku. Iya, benar. Orang kaya ini. Gak kelawan. Nah, ini cincinnya juga banyak. Dokter senior kita. Iya. Oke, Dokter Richard Lee dengan pengacaranya Rasman. Oke, silakan boleh duduk ya. Ini salah satu yang ditunggu netizen. Ya, kenapa? Karena heboh sekali dan menyedot perhatian. Silakan abang. Oke. Dokter Richard Lee. Iya bang. Kamu beruntung. Kamu itu selamat diselamatkan oleh video istrimu. Kenapa bang? Ya karena videonya itu sangat viral. Menarik simpati publik. Akhirnya dia yang sempat masuk, gak nyampe sehari keluar. Sudah keluar. Mudah-mudahan punya istri yang fight kayak gitu. Ya. Pertanyaan saya satu. Apa yang kamu kritik dari postingan Kartika Putri tentang skincare-nya yang membuat pihak sana marah? Apa yang kamu kritik habis apa?
Nah itu bang, itu juga saya bingung bang. Jadi dia melaporkan saya, pencemaran nama baik ke dia. Ya. Dari kalimat saya yaitu, saya memberi saran, kalimatnya jelas, saran kepada Karput, bukan Kartika Putri loh bang, ya. Saya nggak sebut, Karput, artis, dan selegram. Hati-hati kalau endorsement, karena kalau dia ngendorse, benar ada hidoquinon. Kalau ada hidoquinon, maka dia ikut berdosa. Itu adalah detail kalimat saya. Apakah kawannya menyebutkan bahwa skincare-nya itu mengandung apa zat-zat tertentu ya. Atau saya tidak sebut merek. Kenapa? Saya tidak sebut mereknya di situ. Ya, tapi kau kritik enggak bahwa itu skincare abal-abal, ada enggak seperti itu mirip-mirip lah? Tidak seperti itu. Saya bilangnya kalau ada hidoquinon di dalamnya, maka dia ikut berdosa karena ikut mempromosikan. Kalau skincare seperti itu dipakai, akibatnya apa terhadap manusia? Oh, itu kan hidoquinon itu adalah obat keras, bang, sebenarnya. Jadi cuma boleh diresepkan oleh dokter. Jadi kalau dipakai sembarangan, wajah bisa rusak, bang. Terlepas benar tidaknya kritikan kamu, apakah kamu dalam posisi memang berwenang untuk mengkritik punya orang? Karena kamu kan bukan lembaga riset resmi. Seorang dokter atau konsumen kan sebenarnya berhak untuk melakukan review, bang. Berhak melakukan review, tapi apakah kamu berhak mempublikasikan di Instagram sehingga menimbulkan multitafsir? Kalau begitu, endorsement juga sama dong, bang. Endorsement ya? Juga kan sebenarnya review juga, bang. Apakah review ini cuma boleh yang bagus-bagus aja? Kalau yang jelek nggak boleh di-review, bang? Jeleknya by fakta ya, bang, ya? Ya, saya tahu. Tapi kan, apakah Anda dalam posisi secara hukum berwenang mereview punya orang mengatakan ini produk tidak pantas, intinya kan tidak pantas untuk dipakai kan? Betul. Apa dasar Anda? Hasil lab. Kamu udah tes? Betul, hasil lab resmi bang yang sudah kan. Oh begitu? Betul. Oke, jadi itulah pembelaan dia. Ya. Oke? Kalau nggak salah dokter Richard sempat ketemu ya? Sempat ada beredar. Kalau nggak salah dari masing-masing mengupload ya di YouTube gitu kan, sempat berusaha untuk sebelum heboh nih ya kayaknya ya di awal-awal untuk melakukan mediasi. Nah setelah mediasi itu memang tidak ada titik temu sampai akhirnya ada dokter Richard tadi sampai digendong apa heboh itu seperti apa sih sebetulnya? Jadi sebenarnya waktu sudah video itu sama-sama naik, ya. Kita janjian mau ketemu nih. Saya sudah happy banget nih karena tujuan mau ketemu kan mau nge-vlog, mau kasih edukasi ke masyarakat. Ya. Ketemu di bank. Pas ketemu, saya sendirian, dia kurang lebih ada 5 tim, atau berenam gitu bang, duduk. Saya tuh bingung kok, gaya nge-vlognya emang kayak gini ya, duduknya memang rame-rame ya kayak gitu kan. Ngobrol panjang, tapi nggak nyambung bang. Sudahlah saya bilang ke kameraman saya, kita stop aja lah saya bilang kan. Ya. Pas sudah terakhir bang, kamera saya sudah mati, ternyata yang di sampingnya tadi, yang dibilangnya omnya itu bang, ternyata itu pengacara dia, dan ya. Terakhir saya dikasih hadiah somasi bang. Oke. Somasi apa itu? Diminta saya untuk melakukan minta maaf. Atas postingan kamu sebelumnya yang mengatakan bahwa... Saya memberi saran tadi, bang. Skincare-nya itu bisa mengandung zat berbahaya, begitu? Betul. Oke, terus? Saya sebagai orang timur, bang, saya bilang ya apa yang saya katakan nggak salah. Ya. Tapi kalau orang timur kan senggolan dikit, sorry ya, kayak gitu. Ya. Punya. Kalau mengganggu kamu ya saya minta maaf. Hmm. Bukan artinya substansinya salah, kayak gitu. Oke. Punya. Jadi dengan gampangnya, ya sudah saya minta maaf di depan dia pada waktu itu bang. Saya bilang minta maaf ya, maksudnya nggak usah panjang masalah kan. Beres lah, saya juga, gitu. Yang saya perangi kan skincare abal-abal, ya. Bukan artisnya bang. Bukan personalnya sebetulnya dokter, ya kan itu ya. Kan yang salah juga bukan si artis sebenarnya, ya, kalau salah kan produknya. Betul. Ya kan saya kan mengingatkan. Jadi Anda itu berperang bukan dengan pabriknya, produsennya? Dengan produknya bang. Oke, Anda yang melaporkan Anda bukan manufacturing tetapi si cewek itu si endorsement. Betul. Oke. Pabriknya juga melakukan gugatan ke saya dan saya sudah menangkan di pengadilan. Oke. Sekarang sudah terjawab bahwa dia yakin ada katanya riset bahwa skincare tersebut menurut versi dia bermasalah. Akhirnya kau dilaporkan ke polisi. Benar kan? Pencemaran nama baik. Pertanyaan saya kedua, itu kasus pertama. Sesudah Anda di dalam penyidikan atau penyelidikan? Penyelidikan. Masih penyelidikan? Atas kasus pertama pencemaran nama baik. Katanya, sesuai yang kita dengar di medsos, polisi menyita, kau punya IG, Instagram, handphonenya disita nggak? Sita. Disita semuanya, dan juga sudah mendapat putusan pengadilan,
dan juga emailnya juga disita ya. Betul. Sehingga diblokirlah, tidak boleh dipakai. Ini ya, benar. Betul. Diblokir nggak boleh dipakai. Betul. Oke. Jadi secara hukum sudah terblokir. Betul. Pertanyaannya adalah, kok tiba-tiba handphone yang sudah terblokir Instagramnya, katanya kamu operasikan lagi, aktif lagi, bahkan chatting dengan kamu punya follower. Apa itu benar? Enggak, seperti itu Bang. Jadi? Jadi 2 bulan saya vakum, sampai akhirnya kan saya nunggu Instagram saya untuk dikembalikan Bang. Ya. Tapi karena enggak dikembalikan, akhirnya saya coba untuk bangkit lah. Coba caranya bangkit. Coba gimana? Katanya kau pakai aplikasi apa untuk... Ya. Saya bangkit, saya bikin Instagram baru, dan pada waktu itu Facebook sudah lama sekali nggak diposting, Bang. Ya. Yeah. Lalu staff saya, asisten pribadi saya, inisiatif untuk post di Facebook. Di Facebook? Facebook. Oke, okay, terus? One day dia chat saya, dia bilang, aku post di Facebook, ternyata otomatis, dia bilang, terpost di Instagram. Kok jangan kaget, dia bilang. Instagram yang sudah disita? Betul. Padahal dia tidak post di Instagram. Dan di Facebook itu menggunakan email yang berbeda, menggunakan password yang berbeda. Dan link antara Facebook dan Instagram itu sudah diputus oleh saya dan oleh penyidik. Jadi Anda mengatakan bukan kau sengaja. Tapi katanya ada alat aplikasi apa itu? Coba. Business Suite itu punya Facebook. Business Suite. Katanya ada alat aplikasi Business Suite untuk menghidupkan IG yang sudah terblokir. No, salah Bang. Business Suite itu bukan untuk menghidupkan Instagram yang sudah terblokir, tidak Bang. Ya. Jadi Business Suite ini adalah aplikasi punyanya si Facebook untuk ads. Jadi untuk ngiklan Bang. Jadi ini aplikasi resmi punyanya si Facebook Bang. Ya, dan tentu yang bisa memakai itu kamu atau orang kamu. Sehingga bisa dipakai akhirnya IG kamu yang sudah terblokir hidup lagi. Oh enggak Bang, jadi ini aplikasi ini sudah lama kita pakai Bang. Sejak Juni 2020 Bang, ya. Sudah kita pakai. Dan kita sudah biasa post di sana sebenarnya Bang. Dan itu punyanya Facebook Bang. Jadi yes. Instagram ini kan punya Facebook. Tapi Facebook bukan punya Instagram Bang. Jadi kita cuma post di Facebook. Munculnya secara otomatis. Dan kita jadi gak kau mengatakan kamu tidak sengaja menghidupkan IG yang sudah diblokir. Sehingga oleh kepolisian dipakai pasal 30 Undang-Undang ITE. Illegal access. Mungkin seperti itu Bang. Mungkin atau iya. Saya nggak pernah post di Instagram, intinya seperti tapi itu. Tapi katanya ada, begitu secara otomatis tiba-tiba hidup lagi Instagram kamu, berarti kan kamu tahu dong bahwa itu Instagram yang lama kan? Betul. Oke, dan pada saat itu kamu tahu itu sudah harusnya disita oleh pengadilan? Betul. Izin pengadilan? Betul. Oke, katanya sesudah hidup IG yang lama, apakah itu sengaja atau otomatis, ya. Itu kita nggak tahu. Katanya kemudian kamu chatting dengan follower di Instagram itu yang sudah. Saya tidak melakukan itu, Pak. Tapi ada komunikasi enggak? Misalnya dengan Dennis, ini kan gatal nih. Enak aja tidak. Gatal. Oh, kalau saya tidak melakukan itu, Pak. Jadi? Saya tidak melakukan itu. Saya tidak melakukan interaksi dengan follower saya di sana. Oh, tidak melakukan interaksi? Saya okay. Hanya mempost di Facebook saja. Kalau gitu, apa yang dituduhkan penyidik kepada Anda sampai Anda dijemput di Palembang ya? Iya. Apa yang dituduh? Ada diterangkan enggak? Ya. Karena apa? Sampai dijemput itu kenapa dokter? Sampai heboh tuh videonya. Apa yang dituduhkan? Saya enggak paham Bang. Saya datengin polisi 7:30 pagi. Saya belum mandi, lagi sarapan. Ditanya, pada waktu itu saya sambungkan ke pengacara saya. Pengacara saya bilang, open aja. Kasih aja dia bilang. Saya kasih tahu. Saya post di Facebook. Ya, punya Business Suite, ini Facebook. Saya kasih tahu semuanya Bang. Lalu dia bilang, tiba-tiba ikut saya, kayak gitu punya. Jadi di awal-awal pagi itu ada sempat dialog? Iya. Kenapa IG kamu yang sudah disita pengadilan, penyidik disahkan pengadilan, tiba-tiba hidup lagi? Ada dialog waktu itu? Ada. Oke, terus? Sudah selesai, tiba-tiba dia bilang ikut saya. Ya, saya komunikasi dengan pengacara saya. Akhirnya saya putuskan pada waktu itu, saya mau tunggu pengacara saya. Cuma itu aja. Emang pengacaranya di mana waktu itu? Semarang dan on the way ke Palembang, Bang. Wah, orang hebat pengacaranya sih. Ibu belulu. Jam 4 sore ada di Palembang, saya bilang. Dan itu kan posisi jam 11 siang, Bang, ya. Saya bilang, tunggu sebentar, saya pasti akan ikut. Oke. Ke Jakarta nggak jadi masalah. Kalau nggak, kita naik pesawat, kita PCR, saya bilang. Yeah. Yang kan nggak mungkin jalur darat, karena pinggang saya kan sedang bermasalah. Oke. Tapi pada waktu itu polisinya nggak berkenan. Oke.
Dan disitulah saat-saat istrimu jadi pahlawan. Oke, tahan dulu ceritanya. Kenapa abang dari awal bilang ini bersyukur banget Dokter Richard Lee. Ini istrinya benar-benar ibaratnya jadi pahlawan quote-unquote gitu ya. Menyelamatkan keadaan Dokter Richard. Nanti mungkin bisa dijawab langsung ya. Apa maksud abang tersebut ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol juga sama pengacaranya Bang Rasman. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi tetap di Hotman Paris Show.